Hari ini kita akan melakukan mata gantung, baut mata gantung. Itu bolong ini. Ini penguncinya, ini penguatnya. Hari ini kita akan melakukan instalasi sound. Kita mau gantung ini Turbo Sound EX Series 15 in di atas gedung. Kita gantung pakai bahan-bahannya yang dibutuhkan. Ini seling baja, ini ukurannya 5 mili. Terus buku macannya, klaim seling ukuran 5 mili. Terus mata gantung, baut mata gantung ukurannya M10. Speaker kayak gini biasanya baut gantungnya dia M10. Nanti kalau pas gantung kita video lagi. Terus paku-paku, kunci, kipas. Terus ini ada konektor AMP0, nanti buat ganti yang lama jalur kabelnya. Obeng set, gergaji nanti buat pangkon di atas. Terus ini ada bor, mata bor, palu-palu. Ini buat gunting selingnya. Terus alat-alat soldering, tuh lampu. Nanti naiknya pakai scaffolding. Stay tune terus di channel kita kali ini. Ini baut mata gantungnya. Ayo, taruh di sini. Kaki itu bolong ini. Enggak, butuh. Butuh telu iku mek dikek bolongi. Berarti dipasang gak telu? Yowe. Kon kok misu-misu. Ajrine muni loro, butuhe loro mah. Lho, lek wis ini speakernya yang digantung. Ini speaker yang digantung. Tuh sama ini. Jadi kuncinya ini diseling di kuku macan 2. Ini penguncinya, ini penguatnya. Biar enggak selek. Ke atas masuk plafon, dikunci di dalam plafon. Jadi ini utamanya, nanti pengatur sudutnya. Atur sudutnya yang ini, yang bawah, seling yang bawah, yang belakang seperti itu nanti jadinya. Nah, yang ini mengatur sudutnya, ini kekuatannya di depan. Ini dua seling, ini satu seling. Kabelnya juga ini dikeluarkan dari belakang.